Ibu masuk angin. Tolong bantu aku mengurus Jojo. Oh tidak, popok Jojo kotor. Ayo kita mandikan dia. Mandi, mandi. Mandi, mandi. Jojo sudah tidak sabar untuk mandi. Dia kelihatannya tidak nyaman dengan popoknya yang kotor. Ayo kita bantu Jojo melepaskan popok kotornya terlebih dulu. Ayo kita oleskan lotion harum yang mencegah ruam panas dan kulit kasar. Ayo kita oleskan sabun untuk memandikan Jojo agar lebih bersih. Jojo sudah selesai mandi. Ayo kita pakaikan popok. Jojo terlihat nyaman sekali. Jojo lapar. Ayo kita buatkan dia sesuatu untuk dimakan di dapur. Apa yang dapat kita masak untuk Jojo? Telur puding. Jojo ingin makan puding telur kukus. Ayo kita masak puding. Aduk untuk menghaluskan telur dengan baik. Puding telur kukus itu terlalu panas. Ayo, kita dinginkan. Puding telur kukus itu baunya harum sekali. Jojo sudah tidak sabar untuk mencoba. Ayo kita suapi dia. Jojo ingin makan lebih banyak. Ayo, kita buat semangkuk salad buah juga. Salad buah sudah siap. Kamu keren. Main, main. Jojo ingin bermain dengan mainan. Ayo kita bermain dengannya. Ada banyak sekali mainan di ruang mainan. Mainan apa yang harus kita mainkan? Ayo, kita tata mainan bersama-sama. Ada banyak sekali balok. Ayo kita tumpuk balok-balok itu. Rumah balok kecil yang cantik. Jojo terlihat senang sekali. Waktunya tidur. Ayo kita ajak Jojo ke kamarnya. Jojo harus minum susu sebelum pergi tidur agar dia
dapat tumbuh lebih cepat. Tolong ambilkan Jojo segelas susu. Ayo kita tambahkan air hangat terlebih dulu. Lalu tuangkan susu bubuk. Kocok botol agar tercampur dengan benar. Susu sudah siap. Dengar, perut Jojo berbunyi. Ayo, kita beri dia susu. Ayo kita pakaikan Jojo selimut yang cukup agar dia tidak masuk angin. Mimpi indah diiringi musik yang menenangkan. Kamu adalah pembantu kecil yang hebat. Jojo sedang bermimpi indah. Selamat malam.